Pemirsa kreator, penangkapan berlanjut. Arab Saudi dilaporkan ciduk pangeran keempat. Pemirsa kreator, dimanapun Anda berada, kita sampaikan mengenai tayangan otoritas keamanan Arab Saudi dilaporkan kembali menangkap seorang anggota kerajaan. Sosok tersebut diketahui adalah Nayyed bin Ahmed, yang tidak lain adalah anak Ahmed bin Abdul Aziz yang telah terlebih dahulu ditangkap. Melansir New York Times pada Minggu 8 Maret 2020, Nayyed bin Ahmed adalah pangeran keempat yang ditangkap oleh otoritas Saudi. Dia dilaporkan memegang posisi di Kementerian Dalam Negeri dan Militer. Pemirsa kreator, sebuah situs web militer Saudi masih mencantumkan dia dalam jabatan sebelumnya sebagai Kepala Intelijen Militer, tetapi dia tampaknya tidak memiliki posisi apapun dalam pemerintahan pada saat ditangkap. Pemirsa kreator, sebelumnya otoritas keamanan Saudi telah menangkap Ahmed bin Abdul Aziz, mantan putra mahkota Muhammad bin Nayef dan Nawab bin Nayef. New York Times dalam laporannya menyebut penangkapan ketiga bangsawan senior ini atas perintah putra mahkota Muhammad bin Salman. Pemirsa kreator, menurut sumber Saudi yang memiliki koneksi dengan kerajaan mengatakan kepada Bloomberg News bahwa penangkapan ketiganya terjadi pada hari Jumat oleh para aparat keamanan berpenutup wajah dan berpakaian hitam dari pengadilan kerajaan. Sumber yang berbicara dengan syarat anonim ini mengatakan ketiga bangsawan itu dikenai tuduhan pengkhianatan. Pemirsa kreator, pemerintah Saudi tidak mengumumkan penangkapan mereka dan belum mengonfirmasi laporan media-media asing perihal penangkapan tersebut. Kedutaan Arab Saudi di Washington belum bersedia komentar. Demikian, pemirsa kreator.